Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om um Swastiastu, yang sangat saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala. Selamat datang, Pak, di Semarang. Tentu seluruh pengurus IAI yang hari ini bertemu di Jawa Tengah. Hadir juga para Menteri. Saya sampaikan selamat datang, Tua BPK, Para Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, seluruh jajaran yang hadir, maaf saya tidak bisa sebut satu persatu dan Presiden Welcome to Central Java and Semarang City. Syukurlah so, Alhamdulillah, Bapak Presiden, hari ini bertemu para akuntan berkumpul di Semarang, tentu menginginkan akuntan menjadi profesional. Profesionalnya akuntan kira-kira membuat Negeri ini juga akan makin jaya karena seluruh laporan keuangannya benar. Kemarin, Pak Wapres, saya diundang seluruh kades yang ada di Indonesia. Rapatlah mereka di Boyolali. Pertanyaannya adalah, bagaimana kami ini mengelola duit desa yang tidak repot, yang tidak rumit? Maka, BPKP pernah membantu. Waktu itu, terima kasih. Namun demikian, itu tidak terlalu mudah. Pertanyaan mereka simpel yang dititipkan kepada saya, karena saya sampaikan kepada mereka bahwa besok saya akan hadir di acara IAI dan bersama Pak Wakil Presiden. Ini titip disampaikan kepada Pak Wapres, Pak, 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 bisa enggak kebijakannya? Laporan keuangan di tingkat desa itu dibikin sederhana karena kapasitas SDM-nya yang memang sangat kurang. Kalau ini bisa, maka problem hukum kira-kira tidak akan menjerat mereka. Yang kedua, Pak Wapres, tadi seluruh Bupati Wali Kota dan Forkom Pimda di Provinsi Jawa Tengah berkumpul, bertemu dengan bagian pencegahan KPK. Kita juga bicara bagaimana good governance bisa berjalan dengan baik. Ternyata dari tingkat pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten kota dan provinsi tentu saja kita masih berpikir dengan sistem accrual ini apakah semua sudah paham. Apakah kemudian nantinya laporan keuangan yang mesti diaudit oleh BPK itu lagi-lagi bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah. BPK kemarin bicara dengan kita kemungkinan dan kira-kira arahnya sudah ke sana untuk melakukan e-audit. Dengan e-audit ini sebenarnya kabupaten kota provinsi atau instansi yang ada di Indonesia ini kalau disiplin mungkin akan jauh lebih mudah. Ini cerita tadi yang penting. Di samping tentu kalau salah menggunakan uang negara ini bahaya Pak Wabres. Aparat penegak hukum pasti ada yang berbeda cara memandangnya. Maka tadi kita coba kumpulkan jadi satu untuk menyamakan persepsi. Sehingga, dalam konteks pengelolaan keuangan negaranya, kita tadi sudah sepakat agar government resources management system, khususnya bagian keuangan ini, kita akan elektronikan bersama-sama satu persatu tadi disepakati, dan kita akan bicara bareng-bareng untuk kita menyusun ini. Dan dari bagian pencegahan tadi, sudah sepakat untuk mendampinginya. Di samping itu, ada pesan yang kita diskusikan juga, bagaimana dengan duit yang ada di luar negara dalam hal ini swasta. Tentu profesionalisme akuntan sangat dibutuhkan. Kemarin waktu perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia juga di launching ide, tapi baru ide ini. Bagaimana mencegah korupsi di sektor swasta? Maka peran akuntan publik Bapak Ibu menjadi sangat penting sekali untuk kemudian kita bisa melaksanakan governance ini tidak hanya di korporat tapi juga di lembaga-lembaga negara, mudah-mudahan pertemuan hari ini akan bisa menyelesaikan banyak persoalan pengelolaan keuangan, sehingga kejayaan yang menjadi mimpi dari para akuntan ini bisa tercapai untuk kejayaan negeri. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.